Trauma vaskular merupakan cedera luka tusuk, cedera dari benda tumpul, cedera akibat terjepit maupun radiasi yang menyerang pembuluh darah. Penyebab dari trauma vaskular antara lain, kekerasan senjata tajam, kecelakaan lalu lintas, dan kecelakaan kerja. Tanda dan gejala trauma vaskular adalah pendarahan terasa berdenyut, jaringan kulit berwarna hitam, merasa dingin dan terlihat pucat, tempat luka menghasilkan suara, gangguan di saraf, dan lebam pada bagian tubuh tertentu. Penanganan untuk trauma vaskular adalah menghentikan pendarahan dan konsultasi dengan dokter untuk operasi rekonstruksi pembuluh darah.